Nah, sahabatku, ini ratapi serananya. Ini kita dapatkan. Nah, ratunya kita tangkap. Assalamualaikum sahabatku. Melanjutkan video yang kemarin, lebahnya ini naik ke atas pohon duku. Jadi untuk bisa memindahkan lebah ini ke kotak budidaya, yang kita lakukan yakni mencari keberadaan ratu apis serananya. Ini pohon dukunya, di mana lebah apis serananya ini hinggap di sini. Ini adalah kurungan ratu lebah yang akan kita gunakan untuk mengurung ratu seandainya nanti ratunya telah kita dapatkan. Oke sahabatku, kita akan menaiki pohon dukunya ini. Inilah koloni lebah apis serananya. Kita telah sampai di atas. Ngos-ngosan sahabatku. Kita berupaya mencari ratunya sahabatku. Cara memindahkan lebah apis serana yang hinggap di pohon seperti ini, yang kita lakukan yakni mencari sosok ratunya. Nah, nanti setelah ratunya kita dapat, langsung kita masukkan dalam kurungan. Kita memakai media topi ini supaya kita supaya koloni lebahnya itu tidak berhamburan atau berceceran. Kita ambil seperti ini sahabatku untuk mencari sosok ratunya. Kita pakai media topi sahabatku. Kita lakukan pengamatan. Ini berada di ranting sahabatku, jadi agak sulit. Banyak celah-celah yang menghalangi kita. Ini berada di ketinggian sahabatku, sehingga saya sulit untuk memilah koloni lebahnya ini. Saya belum mendapati sosok ratunya. Banyak celah. Ini lebahnya berhamburan sahabatku. Sepertinya ratunya terbang, tidak berada di sini lagi. Ini mereka terbang ke atas, berhamburan dari tempat semula ini. Ini menandakan kalau ratunya ini telah pindah dari sini lagi. Ratunya tidak ada di sini lagi sahabatku. Nah, terlihat ribuan koloninya berterbangan di udara. Nah, sudah mulai kosong, habis. Habis sahabatku. Nah, mereka terbang di udara semuanya. Sudah tidak ada di sini lagi. Kosong tempat semula mereka hinggap. Mereka telah ada di udara. Entah kemana lagi mereka ini akan hinggap sahabatku. Berupaya menempati sarang di bawah tumpukan kayu bakar ini. Mereka ada di bawah sini sahabatku. Mereka hendak bersarang di tempat kayu bakar ini. Kita lihat. Oh, mereka mau masuk ke sini sahabatku. Sudah.
supaya mereka tidak jadi masuk, tidak jadi bersarang. Bawahnya kita berikan asap, sahabatku. Ini mereka ribuan koloni lebahnya berduyun-duyun masuk. Kita berikan asap pada bagian bawahnya sini supaya mereka tidak jadi masuk ke sini. Oke, kita berikan asap supaya dia nggak jadi masuk ke sini. Kita asapi ribuan lebahnya di sini, sahabatku. Disengaja saya berikan asap. Pemandangan yang sangat indah, sahabatku, melihat ribuan koloni api serana berterbangan ini. Mudah-mudahan saya mendapatkan ratunya nanti, sahabatku. Ini terlihat koloni lebahnya sudah berserakan. Ada yang di seng, kemudian ada yang di dahan-dahan ini, sahabatku, di dedaunan. Mudah-mudahan ratunya saya dapatkan ini. Nah, sahabatku, ini ratu api serananya. Ini kita dapatkan. Nah, ratunya kita tangkap. Ratu api serananya telah saya dapatkan. Kita langsung masukkan di sini. Ini ratu api serananya. Ratunya telah saya dapatkan. Ini ratunya, sahabatku. Terletakkan di sini. Kita ambil kotak budidayanya, sahabatku. Kita letakkan pada kotak budidaya di sini. Terlihat koloninya sudah mulai bergerumbul, berduyun-duyun merubuti sosok ratu. Ketika hal ini terjadi, langkah yang kita lakukan yakni mengambil ratunya ini, kemudian kita masukkan pada kotak budidaya. Kita masukkan seperti ini. Terlihat ribuan koloninya mulai berduyun-duyun. Mereka masuk pada kotak budidaya yang kita persiapkan ini, sahabat. Kita tutup kotak budidayanya ini. Tutup. Terlihat ribuan koloninya, sahabatku, berduyun-duyun. Proses lebah yang telah mendapatkan tempat untuk bersarang, kemudian kita paksa untuk menempati kotak budidaya baru ini. Adaptasi untuk mengetahui tempat barunya ini membutuhkan waktu yang relatif lama, sahabatku. Butuh waktu sekira 1,5 jam untuk mengetahui kalau ratunya berada di tempat baru, tidak berada di tempat semula di bawah tumpukan kayu bakar ini, sahabatku. Semula mereka bersarang di sini, akan tetapi saya pindahkan, saya dapatkan ratunya, kemudian saya tempatkan pada kotak budidaya ini. Adaptasi untuk mengetahui ratu di tempat baru ini membutuhkan waktu sekira 1,5 jam. Demikian, sahabatku, proses mencari sosok ratu api serana. Pemindahan ini berhasil karena saya mendapatkan sosok ratu lebah api serananya. Demikian, sahabatku, proses pemindahan api serana ke kotak budidaya. Sampai lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.